Film dokumenter Verdure Film segera masuk tahap produksi. Film ini diangkat dari buku Gunung Bandung, Sejarah, Lanskap, dan Budaya, karya budayawan Bandung, Pepep Dewe. Ditemui kedai pena.com di Bandung tempo waktu, Pepep mengatakan film ini merupakan bagian kampanye menolak kerusakan hutan Ciharus. Kerusakan begitu masif dilakukan oleh manusia, padahal status hutan Ciharus adalah hutan konservasi atau cagar alam. Dalam film ini kita akan mengangkat salah satu subbab di dalam film tersebut yang mengangkat tentang salah satu gunung yang menjadi pendakian pertama seorang Belanda yang bernama Charles Willem Wormser. Kemudian dia merupakan adik atau muridnya dari Jung Hoon juga. Nah, kebetulan Jung Hoon sebagai alpinis tersohor di zaman Hindia Belanda tidak mampu mendaki salah satu puncak gunung ini dan kemudian diselesaikan oleh C.S. Wormser. Nah, sejarah menyatakan bahwa di komplek pegunungan ini disebut juga sebagai Taman Inggris pada masa lalu. Nah, tetapi pada masa pasca kemerdekaan, kawasan ini digunakan pemerintah Indonesia sebagai kawasan cagar alam. Tapi sayangnya di awal tahun 2000-an, kawasan ini mengalami kerusakan karena intervensi manusia. Oleh karena itu, kita mencoba mengangkatnya secara khusus. Pepep juga mengatakan, film ini sebagai antitesis dari film 5 cm. Film itu sukses mengeksploitasi gunung-gunung di Indonesia tanpa memperhatikan aspek sosial dan edukasi. Saya kira pasca film 5 cm, kita bisa tahu bahwa fluktuasi kenaikan orang mendaki gunung itu sangat dahsyat sekali pasca 5 cm. Kenapa demikian? Karena 5 cm telah berhasil mengeksploitasi dalam tanda petik keindahan yang diberikan oleh gunung-gunung. Tapi satu yang kurang yang diberikan oleh film 5 cm yaitu konten edukasi tentang kawasan. Di dalam film tersebut tidak diangkat bagaimana baiknya orang mendaki gunung, terus bagaimana informasi dan pengetahuan terkait dengan kawasan. Nah, film ini diketengahkan ke masyarakat umum, mudah-mudahan bisa mengisi kekosongan ruang itu, kekosongan tentang pengetahuan kawasan tentang gunung-gunung, bagaimana etika mendaki gunung, dan seterusnya. Soal produksi pembuatan film, Pepe menegaskan sudah masuk tahap awal. Sebagian besar mengambil latar belakang gunung-gunung di Bandung Selatan. Di syuting pertama kita akan ngambil landscape-nya pegunungan di Bandung Selatan, khususnya di Gunung Rakuta, sampai ke Kamojang, dan ada Danau Ciharus di sana. Di luar teknis kita syuting juga tim sedang bergerak untuk produksi khususnya untuk sounding, mencari-cari donatur dan sponsorship. Hutan Ciharus sendiri terdapat banyak fauna yang masuk dalam kategori binatang langka yang dilindungi. Di antaranya elang Jawa, macan kumbang, owa Jawa, dan diperkirakan masih ada lebih dari 30 spesies satwa langka yang hidup di kawasan ini. Demikian tim liputan memberitakan.